Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir dari MZ Studio. Okay, jadi hari ini saya nak tunjuk macam mana kita boleh buat screen record hanya menggunakan Microsoft PowerPoint. Nama lagi orang dah tahu sebenarnya, kita boleh screen record dekat kita punya laptop ataupun PC, komputer tanpa menggunakan software yang pelik-pelik, software yang kita boleh download daripada luar. Kita boleh screen record menggunakan Microsoft PowerPoint saja. Cara dia sangat-sangat senang dan kualiti video yang kita record tu pun boleh kata cukup baik untuk kita guna kalau kita nak tunjuk tutorial dan sebagainya. Okay, jom kita tengok. Okay, first kita buka je kita punya Microsoft PowerPoint ni. Kita buka je macam biasa, tak ada tekan-tekan pun lagi. Lepas tu tekan insert. Lepas tu pergi ke tepi ni, screen recording. Screen recording ni kita guna untuk kita record screen komputer kita ni lah. Dia screen recording ni bukan dia record dalam PowerPoint ni je, dia record semua yang kita, semua aktiviti yang kita buat dekat komputer ataupun laptop kita ni. Okay, tekan je screen recording. Dia akan keluar gini. Okay, dia keluar gini. Dia akan sini butang untuk kita start record. Ini untuk stop. Ini untuk kita select area. Contohnya kalau kita nak kita tengah select area ni. Okay, contohnya kita nak record tu besar ni je contohnya lah. Kalau kita buka window kecil je, kita boleh select area mana kita nak record tu. Lepas tu kita tekan record. Katakan kita nak record penuh screen, kita tekan select area. Kita tarik je penuh screen komputer atau laptop kita. Maksudnya sekarang ni dia akan record keseluruhan kita punya screen lah. Lepas tu ni audio. Kalau kita tekan ni dia tak ada bunyi, dia tak akan record sekali dengan audio. Dia tekan ni dia akan record sekali dengan audio. Kita boleh bercakap, masa kita record tu kita boleh bercakap. Maknanya kalau nak sedap suara, kita gunakan ni lah, kita gunakan mic ataupun earphone ataupun headphone. Ni pointer, pointer ni maksudnya bila kita record tu dia akan nampak kita punya pointer. Kalau kita tekan ni dia akan nampak kita punya pointer dalam kita screen record tu. Kalau kita buang, maksudnya dalam kita record screen tu tak ada nampak lah kita punya pointer ni. Record dia just nampak je dia klik, tapi arrow ni anak panah ni dia tak nampak. Okay, mari kita try tekan record. Okay, kita record. Okay, 3, 2, 1. Okay, sekarang dia dah start record. Dia akan ada atas ni. Okay, kita tengok masa dia tengah record lagi ke tak. Kita dropkan dia punya arrow ni ke atas. Dia akan keluar ni. Ini masa dia tengah record ni. Kita boleh pause. Kalau nak stop, kita dah siap arrow record, kita boleh tekan stop. Lepas tu kita boleh buat apa-apa aktiviti. Okay, contoh kita nak tengok video. Kita tekan, lepas tu kita keluar dari sini. Okay, kita file ke apa tu semua. Okay, kalau kita dah siap, kita dah nak stop, kita tekan je stop. Dia akan keluar ke dalam PowerPoint ni balik. Okay, bila dia keluar dalam PowerPoint ni, boleh play sekali. Okay, sekarang ni dah start record. Dia akan ada atas ni. Okay, ni yang kita record tadi lah. Lepas tu cara kita nak save dia untuk jadi video, right click di atas video ni. Atas video ni kita right click, kita tekan save media as. Dia akan keluar, kita save je dalam mana yang kita nak. Tu kita rename. Save. Okay, lepas kita save, dia akan keluar dekat folder yang kita save tadi tu lah. Dia akan save, dia akan jadi format MP4. Dia akan jadi format MP4. Resolution ni bergantung pada kita punya screen. Kalau screen kita 4K ke apa, dia akan resolution lebih tinggi lah. Dan saya resolution biasa je. Akan jadi dia tak sampai ke Full HD. Dia HD, atas screen HD 1768x992. Kalau kita punya screen komputer tu Full HD, dia akan jadi Full HD. Ok, itu sahaja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share video ni supaya ramai lagi orang tahu cara yang senang dan sangat senang untuk kita screen record menggunakan Microsoft PowerPoint. Dan jangan lupa subscribe ke YouTube channel AMZ Studio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.